Untuk menutupi kerugian bisnis butiknya yang sepi, kini artis sekaligus pebisnis Ivan Gunawan berjualan peyek dan kopi. Selama pandemi COVID-19, ia mengaku bila butiknya sepi pesanan jahit pakaian untuk pesta maupun pernikahan. Dilansir oleh Kompas.com, Ivan Gunawan mengaku adanya COVID-19 ini cukup berdampak pada bisnis butiknya. Tak ada kegiatan dan acara pernikahan membuat pesanan gaun dan pakaian lainnya menjadi sepi. Bisnis peyek dan kopi yang dijalani Ivan Gunawan saat ini memang diakuinya untuk menutup kerugian dari usaha butiknya yang sedang sepi. Namun ia percaya, bila usaha ini terus dikelola dengan serius, maka tak menutup kemungkinan bisa berkembang pesat di kemudian hari. Sebagai pebisnis, Ivan Gunawan tetap berlaku adil terhadap para pegawainya. Ia tetap memberikan hak berupa gaji dan THR untuk para pegawainya. Ivan Gunawan tetap memberikan gaji dan THR secara full, meskipun para pegawainya tidak masuk kerja secara full karena harus menerapkan social distancing. Demikian Tribun News update hari ini, nantikan berita lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!